Halo. Yo, on my grind all day, gonna make a million selling that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the crown when I fight this game. Bitch, I'm an animal, eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek, what in the fuck is all that even mean? Seems like we're scared about what is perceived. But let me be straight up, this shit is for me. Oke, jumpa lagi dengan aku, Al Willis Channel. Oke, di video kali ini kita akan nge-react lagi. Ini puisi, bukan lagu. Puisi Amarah Para Kapita yang dibuat oleh De Facto. Teman-teman kenal? Tidak. De Facto itu siapa? De Facto itu rapper. Nah, dia membuat puisi yang berjudul Amarah Para Kapita Festival Pulau Hiri 2019. Oke. Untuk itu, teman-teman pastikan bahwa teman-teman sudah subscribe dan like video ini untuk membangun channel-channel Indonesia. Karena subscribe dan like itu gratis, tidak bayar. Oke. Karena orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang berguna untuk orang lain. Misalnya kayak begitu, karena saya juga kan berguna untuk teman-teman. Saya membuat video untuk teman-teman nonton, maka dari itu teman-teman membalas dengan subscribe di bawah sini. Oke, kita cek videonya, kira-kira puisinya seperti apa. Saya juga penasaran dengan puisinya, mari sama-sama kita cek ya. Oke. Ngova Hiri mempersembahkan Amarah Para Kapita karya Irwan. Amarah Para Kapita. Oh, ini di Tidorek, Maluku Utara. Kami adalah deretan depan penjaga tahta dari Orimahi hingga Opasalaka. Maju bersama-sama Sidoti Hema. Hei, awas, di depan ada kapita dengan salawaku palaka ata. Samarangnya siap menebas nyawa. Kami adalah generasi kapita-kapita dari Akebalo dengan kaki terpatah-patah hingga rumah Hongi yang gagah perkasa, mampu mengundus nyawa baba di istana yang paka ata dan durjana karena harta. Ini kami, anak bertuala dengan dampang di tangan hingga ikat kepala, mengusir penjajah sampai ujung Malaka. Bahkan tragedi Alif Matola di Sula adalah saksi komitmen kami dengan darah, bukan hanya sekadar air mata belaka. Teringat 25 Februari di 449 tahun lalu itu, kapita berdiri di atas patung Jereman Nuru dengan suara lantang berseru untuk turun karena ingin datang pergi membunuh. Samarang telah dibuka dari sarungnya. Suara jihad berkumandang di mana-mana. Momole Ono datang menyapa singgah sana. Memimpin serjadu Kaso Mahema, meradi kepala dengan lafaz Aula, menuju arena Toma Pariyama Fatu Konora, Sidoti Hema di Sulamadaha, untuk menerima tugas kalaka menyaki raha seraha. Rindu. Di utara pasukan canga dengan aba-aba, Alif Buru masuk berdusu-dusu dari ujung selat Arupalaka. Poka-poka seirama dengan nada saluma, sambil menunggu rapat raksasa dipimpin Suohi di kota Naka. Keren. Nyawa mabati kaha, Allahum marhamna, ya jauh alam mengara. Au mabubang au, pele to makate, terori to menyinga, pelote sinosone, Allahu Akbar. Aule, genderang telah ditabuh pasukan bersatu, Hairuni, Wayola, Marsaoli, Tomaito, Mamaidi, dan Fartagu. Berjejer di barisan depan dipimpin Babura dan Hairun Jamil, didampingi Kapita Hiri dan deretan Mamole Kiamatiti. Bergerak maju, menghampiri, membunuh musuh yang ingkar janji. Seketika satu Lusia dan satu
pasukan berbalik arah ke Sao Paulo di akhir rica. Di sana sudah berjejer rapi barisan soya-soya dari Kaiowa. Juang ada di mana-mana, menunggu perintah Mapula datang untuk mengikat amarah. Pertempuran pecah, pedang kapita berlamuran darah. Suara-suara perjuangan berkumandang, kapita kiri maju menghadang. Mengulus pedang, tepat di dada pancingan merobek badannya hingga kekal pengabdian. Kia Makiti, 2019, Mofahiri. Keren, de facto punya puisi nih. Ayo ke Hiri. Waktu mencatatkan sejarah dari perjuangannya, perjuangan Maluku Utara, Lesti Dore itu ya teman-teman. Untuk itu teman-teman harus mendukung channel ini dengan cara subscribe. Cuma hanya subscribe dan like saja sudah membuat saya merasa terus semangat untuk berkarya. Oke, jumpa lagi, ketemu lagi nanti dengan video saya selanjutnya. Untuk itu tekan loncengnya di bawah. Oke. Salam manis.